Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Rian Kali ini saya akan membahas mengenai uh, Bagaimana cara mesin kapal KCS Nah ini adalah Hasil yang uh, Normalnya akan Seperti ini, maksudnya nilainya uh, 1 juta lebih atau sekitar 1 jutaan uh, Untuk body Dan ini uh, Settingannya setelah sedemikian rupa diganti jadi nilainya ini diperkecil nilainya global pun harus diperkecil sehingga didapatkan nilai dek seperti ini yang kecil jadi mengkombinasikan antara beberapa nilai menjadi satu ini target selnya saya kasih batasan lalu di surface tidak ada pure semua lalu selanjutnya di sini Nilainya seperti itu sehingga uh, menghasilkan bentuk domain seperti ini ya, oh, sorry, bentuk masing seperti ini sehingga bila kita lihat nah, bentuk masingnya uh, terlihat pada bagian lambung, terutama pada bagian uh, apa namanya batas airnya menjadi lebih detail seperti itu. Nah selanjutnya. Kita masuk ke Snap Geometry. Di Snap Geometry ini fungsi uh, ini adalah untuk memodifikasi curve-nya, modifikasi uh, snapping pada bagian sudut-sudutnya karena nanti kubusnya itu nanti akan ditempelkan ke benda, jadi dia bentuknya akan menyesuaikan benda. Lalu fungsi dari dua hal ini, kenapa kok tidak dicentang? Uh, ini sebenarnya uh, beresiko untuk membuat sebuah kubus heksagonal atau apapun itu bentuknya yang susah untuk disimulasi sehingga dua hal ini e, untuk beberapa kasus rentan mengalami error ketika e, running jadi baiknya tidak usah dicentang kecuali nanti kalau memang domainnya bermasalah kita bisa centang lalu selanjutnya optimize di optimize ini direlax geometri bisa kita centang aturannya seperti tadi lalu selanjutnya di orto sini, kalau berdasarkan G wizard kita ini 5 dan ini 5 sudah sisanya sama seperti ini bebas mau ngitau tidak ini adalah optimasi yang digunakan untuk mengurangi nilai-nilai error pada saat nanti saya akan jelaskan, jadi kita running dulu step ketiga nah seperti ini hasilnya jadi uh, nilai massnya akan berkurang karena dia bentuknya apabila kita zoom benar uh, kita zoom kita coba kita zoom nah bentuknya dia jadi sesuai dengan bentuk lambungnya jadi fungsinya snap to geometry ini akan uh, disesuaikan dengan bentuk lambungnya lalu selanjutnya step keempat kita akan menghilangkan yang namanya negatif ini ada tiga ada negatif sel nilainya 3 ada concave nilainya 57 ada twisted nilainya 72 nah ini nilai ini harus bernilai 0 semua seperti itu jadi kita lanjut ke step optimize kita start ya ini hasilnya selesai untuk step keempat lalu kita cek satu-satu negatif sel berapa nilainya? Sudah 0. Concave sudah 0. Twisted sudah 0. Otomatis uh, step keempat sudah terlewati dengan baik. Karena ada beberapa case yang mana di step keempat ini dia akan... Um, memiliki nilai twisted satu biasanya nilai satu ataupun dua atau concave satu gitu kalau negatif sel biasanya kemungkinan akan nol. Jadi apabila terjadi hal tersebut silahkan dilakukan matching ulang yaitu edit dari awal indah insya mesh ada to geometry, atau mencentang hal yang ada di snap to geometry, maupun di optimize pada bagian relax seperti itu tipsnya untuk untuk mengurangi nilainya karena itu terkaitan dengan model lalu selanjutnya adalah di viscous layer viscous layer ini adalah fungsi gesekan memasukkan fungsi gesekan pada meshing jadi nanti pada bagian wall atau bagi bagian modelnya itu akan diberi meshing yang berlapis. Uh, mungkin ini nanti bisa terlihat bisa tidak sebenarnya. Jadi kita setting dulu. Uh, pada bagian shaft pasti diberikan. Uh, ini sebenarnya bisa di compute. Jadi contohnya ini adalah panjang kapal 225. Lalu kecepatan kita anggap 14 knot sekitar 8 meter per second. Lalu uh, ini y plusnya kita estimate. Lalu kita apply. Nah dia akan masukkan nilai first layer thickness. Nah lalu kita klik apply lagi. Masuk number of layer nilainya adalah 23. Apabila ini eh, nilai ini berpengaruh terhadap Uh, jumlah mesingnya apabila nilainya semakin besar, dia akan semakin besar pula. Sehingga mesingnya akan menjadi uh, lebih banyak, gitu, nilai sel nilai gridnya. Uh, karena kita tidak butuh nilai yang sebanyak itu, uh, settingan yang bisa saya gunakan adalah ini saya masukkan 10, ini saya masukkan 14. Jadi ini adalah batas atas dan batas bawahnya. Lalu global parameter biarkan seperti ini karena settingan yang sebenarnya ada di sini. Uh, contoh bagian ini kita masukkan 12. Lalu di bagian deck um, ini tidak usah, bagian transom juga tidak. Terutama, yang penting adalah bagian lambungnya. Nah, ini bagian lambungnya kita masukkan lagi. Tadi berapa? Uh, 225 anggap aja 225 ininya 8 kita estimate kita apply lalu kita masukkan 12 oke okay. kita sesuaikan dengan kondisi di boundary condition ada tuh kalau di sini adanya ada geometri jadi boundary condition ke adapt geometri ke viscous layer seperti itu pengelompokannya yang kita butuhkan adalah bagian shaft. Shaft itu bagian belakang, lalu bagian lambung, bagian transom, dan uh, transom dan deck. Kita abaikan, kita klik OK karena di bagian situ tahanannya tidak akan signifikan karena di udara. Lalu, selanjutnya uh, kita start. Oke, okay, kita tunggu. Nah, ini selesai hasilnya. Apabila kita lihat, ini bisa kita lihat sebenarnya di bagian pinggir dari lambung akan terjadi penebalan. Nah, seperti ini akan jadi layering atau beberapa penebalan dari uh, sisi lambungnya. Nah, ini yang namanya viscose layer, jadi nanti. Hal ini yang membuat adanya efek gesekan. Karena efek gesekan kan aliran yang didekat dengan permukaan akan lebih lambat daripada aliran yang jauh dari permukaan benda. Seperti itu. Setelah ini kita shift. Jangan lupa di shift. Atau beberapa step sebelumnya kita shift agar. Karena ada beberapa case ketika kita melakukan meshing dan lain sebagainya terjadi crash atau tiba-tiba tidak jalan dan lain sebagainya. Alangkah baiknya apabila sudah fix hijau, kita save. Sehingga data-datanya tidak akan hilang. Seperti itu. Apabila kita butuh untuk meresekil ukurannya, kan ini ukurannya uh, ukuran real ya. Uh, ini ukuran yang sebenarnya. 400 kalian pengen oh ini modelnya terlanjur dimasing ukurannya harus ukuran model apabila tidak ketika di tadi sudah tidak bisa dimungkinkan ini ya uh, di domain sudah tidak dimungkinkan untuk diedit kita masuk ke grid mesh transformation lalu selanjutnya ini ada rotate translate scale gitu setelah meshing di uh, apa namanya diselesaikan jadi ini kita setting karena ini skala asli modelnya 31,565 31 31,65 Oke okay. jadi dari tiga model ini dari 123 XYZ ini digabungkan jadi satu optimize mass quality Uh, kita centang optimize mesh quality transformation artinya kualitas mesh optimisnya itu negatif dan lain sebagainya itu dikunci ini all blocks all blocks itu nanti apabila kita pakai beberapa domain artinya uh, hanya domain tertentu atau seluruh domain dan di sini ada tiga titik ini sumbu x Z, seperti biasanya oke okay, setelah selesai kita klik apply kita tunggu beberapa saat untuk memprosesnya seperti ini hasilnya apabila sudah selesai. Uh, domainnya akan jadi lebih kecil. Kapalnya juga akan jadi lebih kecil. Uh, namun. Uh, sepertinya. Karena dia base-nya. Skill faktornya uh, tidak ada di titik 0 sepertinya. Ini harusnya bukan di titik 0 ya. Oh. kita cek oh tetap di titik nol ternyata jadi sesuai dengan kondisinya jadi dia tetap di titik nol x nya untuk skill normalnya dengan nilai panjang domainnya 150 nah seperti itu jadi ini semua di skill sudah di apply kita close lalu kita cek jumlah mesingnya tetap di angka 1.500 nilai di sini akan tetap semua jadi Sebenarnya secara nilai mesing itu kan non dimensional bentuknya. Jadi berapapun ukuran kapalnya, nilai mesingnya bisa dikondisikan begitu. Tinggal nanti hasilnya di belakang ketika nilainya besar maka tekanannya akan besar, ketika bendanya kecil tekanannya akan kecil seperti itu. Itu adalah editing setelah tiba-tiba kita mesing selesai, udah confirm, udah berhasil tiba-tiba oh butuh apa namanya butuh ukuran model bukan ukuran real atau ukuran modelnya tiba-tiba ukuran modelnya ternyata salah gitu otomatis mau tidak mau kita harus mengecilkan daripada kita mengulang prosesnya yang tadi alangkah baiknya kita kecilkan modelnya melalui grid ini tadi pun ini akan ada beberapa fungsi uh, boundary condition sudah saya jelaskan di awal non matching connection ini fungsinya untuk dual domain seperti propeller asli pada self propulsion Mesh Quality, ini fungsinya sama seperti tadi untuk mengecek kualitas dari meshing. negatif Cell Count, Twisted. Lalu, uh, Periodicity ini biasanya untuk benda-benda uh, berkaitan dengan turbin. Dan ini fungsinya untuk fan open, bukan untuk fan marine sebenarnya. Jadi, seperti itu uh, penjelasan saya mengenai meshing, beserta nilainya, bagaimana cara melihat meshingnya, dan lain sebagainya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.